Azani Allah wa iyyakum. Ya, selanjutnya banyak ada beberapa pertanyaan, yaitu berdoa ketika sujud atau saat tahiyat sebelum salam itu menggunakan bahasa Indonesia, Ustaz. Apa? Berdoa ketika sujud atau sebelum salam menggunakan bahasa Indonesia. Bolehkah pakai bahasa Indonesia selama kita bisa untuk mengusahakan yang dari diajarkan oleh Nabi, lakukanlah dulu, Pak. Iya. Tapi kalau kita mau berdoa dari kita sendiri, enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Saya mau mendoakan bapak saya dan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Kan ada. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma. Ada cukup itu kan. Saya mau berdoa ya supaya saya diberikan kenikmatan, dipanjangkan rezeki. Kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Sebetulnya sudah mewakili, Pak. Ya. Doa-doa yang dari Nabi itu sudah mewakili. Sudah ada semuanya lengkap kalau kita pahami. Iya. Makanya kalau bisa kita dari cukupkan dengan apa yang ada dari Nabi itu bagus. Tapi saya enggak hafal, Ustaz. Saya pengen doa tapi saya enggak bisa bahasa Arab. Bagaimana? Boleh? Saya pernah tanyakan ke Syekh Abdul Razak. Waktu itu saya sama beliau di Jakarta, saya tanya, "Syekh, kalau ada orang enggak bisa bahasa Arab dan dia ingin berdoa dalam sujudnya, boleh pakai bahasa Indonesia?" Kata Syekh, "Boleh." Diucapkan. Itu jawaban Syekh, ya. Waktu saya tanya langsung kepada beliau. Wallahu a'lam. Iya. Yeah.